Gimana keadaan desa saat ini? Untuk pemantauan desa-desa yang mengadakan Pilkades. Pilkades tahun 2019, Desa ada tiga kecamatan. desa di Kecamatan Bubuk. Satu Yang desa. pertama satu Tambahan. desa tambahan, dua desa Meroto, ketiganya desa Ginggang Tani. Untuk sementara pada tanggal 9 bulan Juli tahun 2019, pada saat ini situasi kondusif, aman dan terkendali. Dan untuk persiapan-persiapan panitia pada Pilkades di desa masing-masing sudah sekitar 90% dicukupi oleh panitia. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, semoga nanti hari Rabu tanggal 10 Juli tahun 2019 bisa berjalan lancar, aman, tertib, terkendali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.